Saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat subscriber dimanapun panjenengan berada, yang tentunya semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabat subscriber, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya berada di UPT Tanjung Buka SP 10 ya sahabat-sahabat subscriber. Saya sedang berada di jalur 3 di pemukiman transmigrasi, yaitu kita melihat kembali aktivitas dan tanggul yang sedang dikerjakan oleh Lur Gondrong dan Mbah Mali ya sahabat-sahabat subscriber. Tentu di sini luar biasa sudah terlihat progresnya, dan ini nanti tinggal menunggu air mati ya sahabat-sahabat subscriber ya. Jadi di sini banyak sekali air hujan yang sedang mengendap atau masih menggenangi lahan Pak Agus di sebelah sini. Kita mau mengambil tanahnya karena sulit sekali, banyak sekali air yang masih berada menggenang di lahannya Mas Pak Agus Sujarwo ya sahabat-sahabat subscriber. Ah, belepotan. Mohon maaf ya sahabat-sahabat ya, agak belepot. Jadi nanti kita akan berbincang atau melihat aktivitas Mbah Mali dan Lur Gondrong untuk mencangkul di sebelah sana. Padinya ini luar biasa sahabat-sahabat ya. Sudah digali seperti ini, kering kan? Kita lihat sendiri. Lahannya sudah mulai mengering dan mungkin nanti bisa mengeras tanahnya. Jadi Pak Agus bisa menanami padi nanti. Ini bisa ditanam padi ya sahabat-sahabat ya nanti ini. Di sini ditanami padi lagi, ke sana. Mungkin kalau di sebelah sini dilubangin sahabat-sahabat subscriber ya. Luar biasa. Oke, kita akan melihat ke sana. Sudah 2 hari saya tidak meliput atau melihat kegiatan beliau ini sahabat-sahabat ya. Sampai mana tanggulnya, dan sahabat-sahabat subscriber mungkin penasaran kemarin di sana itu. Jadi kita sekarang di sini. Oke. Insya Allah kita akan mengawal terus beliau dan terus. Oke. Luar biasa. Oke. Nah, seperti ini ya medannya ya sahabat-sahabat subscriber ya. Oke. Luar biasa. Seperti itu. Sudah terlihat ya sahabat-sahabat subscriber ya. Ini liar, lebar sekali loh ini. Sampai ke sana. Sampai ke situ batasnya. Sudah lihai loh Mas Gondrong ini. Selamat sore Mas Gondrong. Mbah Mali, sosok mentor luar biasa. Selamat sore Pak Bos. Oke, kita melihat dari sini aja Mbah. Dengan nyangkul ini sudah kelihatan bentuknya ini Mbah. Iya. Oke. Ini baru mulai, intinya misalnya kita itu mau bikin rumah baru pancangan ini. Oke. Kalau dilihat belum begitu enak. Ini baru, intinya baru masih bikin rancangan ini. Oh gitu. Oke. Dalam ini, Mbak. Oh, dalam. Oh, ini, oh segitu. Gitu. Luar biasa. Tapi alhamdulillah saya punya sahabat baru ini. Nggih. Orang dari istimewa apa, Jogjakarta apa Solo itu, kita kurang begitu
jelas karena ini saya anggap jadi saudara saya ini. Betul sekali itu. Iya, iya. Itu sedikit banyak. Itu Mas Gondrong itu kata orang-orang, orang males-males ternyata enggak gitu. Enggak seperti yang dibicarakan sama orang-orang. Enggak juga maksud saya. Ini emang perlu adaptasi, Pak Bos. Oh, gitu. Orang datang di Kalimantan harus adaptasi, lihat-lihat situasi, cara ngolahnya gimana. Ya, itu aku setuju sama pendapat Mas Gondrong. Okay. Daripada kita itu asal-asalan, itu ujungnya sia-sia. Sia-sia itu. Oh, gitu. Nah, kalau begini, Mas Gondrong okay. Ini, dulu kemarin saya itu bikin tanggul, kasih itu biar tahu dulu. Nah, ini kebetulan saya ini itu bikin tanggul di rumahnya Pak Agus. Saya ini namanya bekerja. Betul. Bekerja saya jujur aja. Okay. Saya ini kaum buruh. Kaum buruh. Siapapun yang menyuruh, aku juga oke. Bukan pilih kasih saya ini. Beriku mau. Eh, ya. Okay. Ya, saya ini beruntung. Okay. Adik, saya ini kamu panggil suruh bikin tanggul di rumahnya. Pak siapa? Pak Agus. Pak Agus Sujarwo. Ya, Pak Agus Sujarwo dari Yogyakarta. Iya kan? Gitu. Nah, ini nanti tingginya berapa, Mbah? Oh, ini tingginya kurang lebihnya dari ini itu 80 lah. Oh, 80. Perkiraan segini. Oh, segitu. Ini kurang lebihnya. Oh. Ini insyaallah. Okay. Kalau tanggul itu udah bikin segini insyaallah. Tanaman sayur-sayuran udah bisa. Oh, bisa ya, Mbak. Ya. Oke, luar ya. Biasa. Sobat-sobat saya sudah berjanji. Oke, kita lihat dari sini. Nah, ini oh, ya. Lebar sekali. Bisa, Pak Bos. Ntar ini yang kurang bagus. Okay. Harus dikasih itu pengertian. Kita biar nggak salah. Sini, Pak Gus. Oke. Kok kayaknya agak anu ya, Mbak ya? Banyak akarnya gitu ya, Mbak ya? Aduh, beginilah. Okay. Kalau Pak Bosnya nggak terjun ke lapangan gini, dianggap saya itu kerja malas-malas. Oh. Nah, saya ini udah mengeluarkan otot-otot doa-doa udah saya tebarkan di sini. Oh gitu. Saya atasin doa yang manjur ini. Oke, oke, pakai. Oke. Selamat siang, sore Pak Gus. Selamat sore Mas Diki. Oke, gimana kabarnya Pak Gus? Alhamdulillah baik Mas. Jadi ini sehat. Ngomong-ngomong sudah berapa hari nih Pak Gus di sini Pak Gus? Ini sudah harap lanjut dengan ini. Sudah masuk hari ke berapa? 5. Kelima. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Ya, hari kelima. Oh, kelima. Luar ya. Biasa. Jadi di sini jenengan banyak sekali akar-akarnya. 6 hari sama Sabtunya. Iya, Mas. Kok jenengan korupsi? Maaf Mas Diki. Maaf Mas Diki. Iya, 6 hari, ya. Hampir ya, maaf Mas Diki. Lupa aku. Sabtunya dihitung ya. Iya, benar Mas Diki. Biar cuma setengah harus itu. Iya. Dipotong-potong. Ya Mas Diki. Wah, maaf Mas Diki. Ralat ya. Jangan ini nanti tingginya ya, seberapa nanti ini? Saya hanya nganu aja Mas kalau boleh. Segitu enggak itu kan? Coba ke situ. Ini. Boleh request ini aja Mas. Nah, ini kan. Ya. Setinggi ini. Ya, jarak aja sudah Mas. Sudah melompat kah ke segitu? Masih melompat. Kalau saya kira-kira enggak Mas, sudah. Segitu enggak melompat segini, ya. Oh. Kalau pas waktu pasang besar enggak pernah itu terendam enggak pernah Mas kalau. Karena jadinya. Saya tarik dari sana kan itu hanya 2 tangga kalau pasang biasa loh Mas. Tapi kalau itu yang pasang tahunan yang katanya double 36 itu memang ini mungkin melompat Mas karena 3 tangga yang saya naik itu gitu. Hampir tutup kan gitu. Jadi ini paling melompat sampai sini mungkin Mas Diki. Oh, sampai situ. Nah, tapi kalau kemarin enggak kok, kemarin di bawah ini Bang. Gitu. Kemarin saya juga sudah nambal itu Mas, yang putus 2 itu. Okay. Tanggulnya putus 2 tempat itu sudah tak tambal. Di sana Mas Diki. Tapi itu aku survei bagus. Iya Pak. EB-nya itu kamu sia-sia. Oh, sia-sia Pak. Karena enggak sampai ke bawah dasar termasuk. Oh. Air itu lewatnya apa tuh? Sarang-sarang pakis. Itu udah ya Pak Mali. Ya makasih Pak Mali. Saya karena tahunya kalau bagus maunya bagus tapi itu enggak ada hasilnya. Ya Pak Mali. Makanya semangat ilmu. Betul sekali. Ya Pak.
luar biasa. Jadi nyelahan jenengan sampai mana, Pak? Kalau saya Mas Diki, itu kan patok yang apa? Yang batasnya tinggi itu, heeh. Itu ditarik sampai itu tuh Mas, yang sana yang merah itu. Itu kalau lebarnya? Iya, lebarnya dari itu sampai di mana? Paling ini Mas, sebelah sananya ini pakai sini. Tapi sini sudah enggak apa-apa Mas. Sudah bagus sampai sini aja. Nanti kalau saya besok sendirian, misal saya punya apa Mas? Ini kayak apa ya? Mau bikin sendiri sembari menerapkan ilmunya ini Pak Mali. Mungkin nanti kan ketemunya juga enggak jauh Mas, cuma di situ itu. Penting kan ini sudah nyampe mendekati itu, batas itu. Sudah saya itu sudah itu, pas. Sudah saya terawang ini. Cuma sampai gitu. Sini, Pak. Bener Mas Diki cuma sampai di sini. Tapi jenengan tadi membantu. Untuk hari ini karena kacau sama Mas, karena apa lagi. Itu hujan apa Mas Diki. Kacau. Hujan tadi itu Mas Diki, pagi gitu. Itu udah mendungnya gelap kayak gitu. Okay. Ya saya sesuai. Ikut-ikut gitu. Enggak Mas Diki. Saya komitmen lah ini. Sementara itu tadi Mas, saya libur karena hujan deras Mas. Enggak taunya jam berapa itu kok malah terang benderang ya sudah. Saya waduh ini udah terlanjur meliburkan diri Mas. Enggak sampai anu ya Pak Gus ya, enggak sampai ngajak kikuk-kikuk gitu ya. Wah Mas Diki itu aneh-aneh. Ya. Enggak Mas. Kalau istirahat itu harusnya tidurkan otot-otot yang sini. Tahu-tahunya Pak Agus mengencangkan otot yang di sono. Iya Mas Diki, ya minta maaf Mas Diki. Tadi saya juga karena cuaca juga apa seakan kok kayak itu Mas. Gimana? Mendung banget. Bos. Kabarnya baik. Sedikit baik. Lah kenapa? Enggak apa-apa. Oke, ini saya bingung ini keras enggak ini? Keras. Oke, kalau menurut jenengan di sini banyak akarnya kan Mas? Itu di situ Mas. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Beda dengan yang di sana kan ini akar-akarnya lembut tapi banyak. Oke. Jadi ya agak perlu usaha keras. Gitu. Sedangkan hari ini kan ya mungkin udah beberapa hari ya karena faktor kelelahan fisik juga apa ya karena hujan juga kan berhari-hari kami kena hujan kan jadi ya begini kan tetap ya kondisi menurun cuman ya tetap berusaha untuk profesional jadi apa ya menjalankan semuanya itu harus profesional jangan dikit-dikit mutung ya kalau dikit-dikit mutung itu mutung marah itu yang di itu gak terpuji perbuatan terus, yang terpuji itu ya. Dikit mutung, jadi nanti orang main film itu cuman dikasih make up-nya aja, dikasih bajunya aja. Okay. Ya. Gimana hidupnya kan? Jadi ya saran untuk channelnya Mbah Sumbran ini kan udah bagus nih, bantu Pak Agus ini kan ibarat dikasih make up-nya kan, terus dikasih pakaiannya. Ya. Okay. Nanti juga harus dikasih tanamannya kan gitu, ya kan? Okay. Biar bisa dijual. Nanti kalau Pak Agusnya mau jual tanaman jangan dimarahin sama Mbah Sumbran. Itu bagus. Oke. Luar biasa. Itulah. Nggih. Gimana? Masukan demi kebaikan kita bersama. Betul. Jadi itunya harus jangan egois. Tapi langkah kebaiknya itu gimana kita bincang-bincang biar sama-sama enaknya. Betul. Misalnya ada hamba Allah yang membantu itu niatnya gimana? Cara pengeterapannya gimana itu harus apa itu komunikasi yang enak. Betul. Biar kedepannya itu enggak ada apa itu permasalahan lah intinya. Biar sama-sama enak lah gitu. Ini jenengan sampai dalam seperti gitu ya, kayak kubangan ini, gitu ya. Ini kalau bukan saya itu udah berlatih bertahun-tahun. Waduh, pada ketakutan nih. Jenengan sudah dapat julukan loh Mbah. Si tuh? Pacul terbang kalau enggak salah. Si cangkul terbang dari Kalimantan Utara loh. Ini cangkul saya ini lebarnya 20, panjang 28 cm ini. Biar umur saya 32 masih ini begini. 32. 32 saya ini. 30-nya hilang, Mbak ya. Wah, itu umur. Sebenarnya saya jujur saya lahirnya 62. Sampai sekarang berapa? Udah hitung sendirilah, aku kurang paham. Luar biasa. Nih. Masih bisa nerbangin cangkul saya kayak gitu loh cangkulnya sampai takut bisa gue iki masan bagi saya masih biasa
karena itu kurang semua. Sedikit miliknya Mas Gondrong tuh. Dihabiskan sekalian. Wah, itu arit Mas Gondrong. Enak aja kalau aku bantu kan jadi itu. Oh, itu jatahnya Mas Gondrong. Iya. Oh, alah sudah dikasih jatah sendiri-sendiri. Baik yang guru. Ini kalau Mas Gondrong saya suruh ke sini karena ketakutan. Oke. Okay. Karena apa? Ntar itunya melayang. Tenggelam. Apa tuh? Dalam tanah. Oh, gitu. Tapi lato-latonya aman ya, Mbak ya? Aman. Proses. Enggak ada terkendali. Okay. Mudah-mudahan semuanya punya niatan baik. Amin. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah semuanya niati jangan lupa. Niatnya semuanya itu harus diniati awalnya ibadah. Jangan diniatin karena biar disanjung sama orang, enggak boleh. Biar itu orang hebat, enggak boleh. Semuanya itu misalnya kayak begini kerjasama semuanya masih tak apa tuh belajar tuh. Oke, luar biasa. Wah tuh saya ini sebenarnya kayak nggak mau nyautin ini karena bosan ya ini. Monggo dilanjutkan, saya akan memantau aja. Monggo. Oh, ini gondrongnya luar biasa loh, siapa sepatnya. Hajar terus Mas. Wah ini sampai itu berani nih. Jarutnya umur 32. Oke. Ya kan? Okay. Tuh. Itu anak buah saja baru berlatih. Berapa? 5 hari. Sudah ada hasilnya tuh. Coba tampilin. Masuk. Yang benar. Harus pakai kuda-kuda. Nah benar ya benar. Nah, waduh. Sekali nyangkul luar biasa. Agak bener nanti yang mempermalukan dunia persilatan. Tuh. Oh gitu ya Mas ya. Iya. Jadi kan ini pesan dari Eyang Sinto Gendeng itu memang begitu ya. Jadi ternyata apa menyangkul itu ada tahap-tahapnya, ada jurus-jurusnya ternyata. Oh gitu. Betul. Oke, kocak semua memang ya sama-sama subscriber ya. Jadi ya. Itu nyangkul enggak terasa ini. Ini berang kocak saudaraku, jangan di semuanya yang bagus itu datangnya dari Allah, kalau obrolan yang lucu-lucu itu datangnya dari iblis. Karena orang di sawah itu ya beginilah. Oke. Pembicaraannya enggak seperti di kantoran. Jadi ngalor ngidul gitu. Ya, ngalor ngidul. Semuanya jangan diambil hati. Aduh yang lagi, bagus ya. Untuk Mas Diki ini ya, Mas Sumbran ini ya. Harus mengerti keadaan kan ya. Betul. Karena di lahan itu banyak setannya, jadi kan ngomong itu yang enak kan gitu kan. Nah. Jangan ngeliput, ngambekan lagi nanti. Oke, baik saudara subscriber ya. Jadi sore hari kita bisa ngobrol dengan beliau-beliau, para petani milenial ya sahabat-sahabat ya. Kalau Mbak Mali ini kolonial, Mbak Mali ini. Wah, kolonial itu makanan apa tuh? Amari ini produk kolonialisme. Waduh. Tumbal pos kolonial. Waduh. Kalau kita kan maaf. Kolonial itu bahasa apa? Apa singkatan apa? Aku betul. Waktu di saya ini kan S1. Oh, S1. Itu waktu itu saya enggak masuk. Gimana itu maknanya? Biar aku tahu. Kolonial itu zaman era 80-an, Mbak. Oh, iya. Kita kan era muda. Jadi oh iya. Kita milenial. Oh iya iya. Monggo dilanjutkan nanti saya dikomentarin nanti. Oke. Luar biasa. Jadi mungkin banyak sekali hal yang bisa di nikmati hari ini karena saya 2 hari baru bisa meliput beliau-beliau yang berada di sini untuk meneruskan tanggul bahwasanya yang kemarin kan di sebelah sana ya sahabat-sahabat ya, sampai mengarah ke sini. Sesi menjawab pertanyaan ya. Kenapa? Ada sesi menjawab pertanyaan ya? Enggak, nyangkul dulu lah. Apa masih kurang kata-kata hari ini? Tambahlah, yang puas lah. Apa ya? Jalan. Yang benar-benar mengucapkan sampai jumpa, melambaikan hati seperti selembar sapu tangan. Begitu deras hujan, tak setetes pun yang sampai mengenyangkan kerinduan.
Oke, okay, sudah. Dan saya menjawab pertanyaan ya, kemarin kan di kolom komentar itu kan banyak, ada yang bertanya kepada saya. Emang kamu siapa? Seniman? Iya, memang saya seni. Emang kamu artis bukan kan? Ya, saya artis. Artis sih seniman in Indonesian language kan. Jadi bahasa Indonesianya artis itu ya seniman. Bahasa Inggrisnya seniman itu artis. Jadi konten kreator ini artis. Di sini ini semua artis semua. Seniman kehidupan semua kan. Jadi kalau yang bertanya emang lu siapa artis ya, kami artis. Contohnya enggak Pak, banyak luar biasanya. Ya kami luar biasa. Kalau kami enggak luar biasa, kalian enggak mungkin menyimak. Betul. Iya kan? Betul sekali. Oke. Jadi ya don't forget to like, share and subscribe this channel. Thank you. Oke. Luar biasa. Jadi terima kasih. Mungkin terlalu sudah panjang durasinya. Jadi nanti kita videokan lagi atau melihat progresnya lagi ke depannya lagi. Terima kasih yang selalu menyimak konten saya dan selalu mengikuti perjalanan saya, dan jangan pernah bosan melihat konten kreator daerah transmigrasi. Jadi sekian saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Simbranmu, kabar kami.